bisa gitu. Ketiga, lap itu guys, gila emang airnya kiboy loh tangannya, ayo ketorong tangan kiri saja Pak No, wajahnya biar kelihatan gantengnya. Bisa jelaskan khawatir nggak Bu tentang kondisi ini kan penuh apa ke air di dalam kolam penampungan? Iya. Jadi katanya tinggi Bu ya? Iya. Sedalam apa Bu tingginya? Iya. Jadi khawatir sekali Bu ya? Sempat laporan ke desa mboten Bu? Iya. Kata mereka gimana Bu? Katanya desa? Katanya iya. Di
kalau sumur apa air sumurnya nggak bisa dipakai sekarang ini, tetap nggih beli bu ya. Berapa galon bu per hari atau berapa rupiah? 30 liter. Berapa rupiah kalau berapa ribu? 20 ribu bu nggih. Di mana ini perasaannya setiap malam alokasi air selalu meningkat? Iya, cerita kelihatannya tempat penampungan air di sana itu sepertinya sangat tinggi, terutama yang buat pembuangan ini salurannya ini tidak sesuai. Tadi malam itu sudah ini dari sebelah kanan pembuangan sebelah selatan, terus yang ini mas yang paling parah ini pembuangan saluran pembuangan dari rumah ini mas ya, ini saya bikin mas ini ya, dulunya kan ke bawah sekarang saya atasan mas, ini mati masuk aja mas, ini yang susah mas. Nah, terus yang di sana itu mas ya, pembuangan dari sungai Lapindo itu mas ya, yang kecil itu mas ya, sebenarnya sungai aliran yang dari sebelah utara itu kan sudah habis, tapi kenapa ini kok penuh? Apa memangnya dibuat saluran pembuangan dari yang itu apa tempatnya yang di atas itu dibawa ke bawah terus dibuat katanya bisa ke sana mas tempat sorong, aku gak habis-habis yang sudah yang saya ini mas setiap hari silahnya itu main sama air itu sudah susah. Ini takut gak ya? Apa? Takut gak? Ada rasa khawatir lah ya. Gimana Pak ya? Ini aja kalau setiap hari itu bisa ada saya sudah pernah lapor ke pemerintah desa sebelumnya. Iya, tanggapannya gitu aja, mak ya air gitu aja, tanggapannya nggak ada. Kemudian keluarga, kemudian nanti jaga bintang itu nggak? Untuk nanti sepati makin itu, waktu-waktu tanggul jebol itu? Ya, sebenarnya rencananya itu dijaga sama warga. Ternyata sekarang siapa saja yang lain, ternyata ada yang pada malam. Warga yang pasti kerja hari itu selama ya itu punya sih sama sekali pasti setiap hari itu ya kalau malam tuh kalau hujan pasti saya itu tinggal berapa RT pak? Di sini ada berapa RT? Ini tinggal 6 RT ya, dari 11 sampai 16 kira-kira berapa ratus juga? Kira-kira itu kalau nggak salah itu ke ribuan